Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya. Ini di hari Selasa ya, 31 Oktober 2023, di mana pada kesempatan malam ini saya akan mengajak Tribuners untuk kembali kulineran. Nah, kali ini saya akan ajak untuk melihat kelapa bakar ya, sekaligus saya nanti akan beli kelapa bakar. Nah, ini namanya kelapa bakar Gapura Cupu. Jadi lokasinya ini berada di samping gapura ya, jalan sebelah sana itu menuju ke kawasan Cupu. Dan ini jalannya adalah jalan Raya Pencelut Katapang Andir ya. Oke, kita akan langsung saja masuk. Oh, ini bekas yang mesen-mesen ya. Oh, itu stok kelapanya masih banyak. Halo, Pak. Oh, sih. Pak, boleh kelapa bakarnya, Pak? Boleh. Satu, Pak. Adanya apa aja, Pak? Oh, ini ya, ininya ya. Tarifnya. Nah. Ayam. Oh, oke. Yang paling banyak Pak ini. Oh, yang pakai rempah. Oh, pakai rempah ya. Oh, bolehlah pakai rempah, Pak. Jadi ini ya. Kelapa bakar, menu kelapa bakar ada kelapa bakar original. Oh, ini ininya ya. Oh, di sini dibakarnya, Pak. Iya. Oke. Oh, ini udah siap ya? Iya. Oke. Boleh, boleh. Oh, jadi sekali ngebakar bisa nampung berapa banyak, Pak? Bisa kita Pak sekali bakar 30. Oh, 30 bisa ya, nampung 30. Dua kali bakar. Apa? Dua kali bakar. Oh, dua kali bakar. Oh. Masa bukan sampai jam. Ngebakarnya berapa lama? Ada 3 jam. 3 jam ngebakarnya? 3 jam. Oke, oke, oke. Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Joni, Pak. Pak Joni? Iya. Oh. Udah berapa tahun, Pak, jualan ini, Pak? Kalau kita Pak baru ada jalan 2 tahun. Ya. Oh, jalan 2 tahun ya. Oke, oke. Dari awal di sini, Pak? Ini pengalaman pribadi Pak, karena istri dulu kan kena asam lambung 4 tahun. Iya, iya, iya. Jadi karena sembuh dengan kelapa bakar Pak, saya buka kelapa bakar. Oh. Berbagilah, berbagi. Iya, berbagi ya. Berbagi. Oh, oke, okay. Jadi ceritanya, iya, ceritanya seperti itu ya, pengalaman pribadi ya. Mengidap asam lambung. Oh, oke, okay, oke. Okay. Jadi semua klinik Pak sudah dicoba, semuanya Pak di kelapa bakar Pak. Oh, jadi dulu istri asam lambung. Iya. Ininya kemana-mana juga nggak sembuh, akhirnya mah beli kelapa bakar di Antapani dulu. Iya, iya. Oh, kelapa bakar ya? Iya, kelapa bakar. Akhirnya sembuh. Alhamdulillah sembuh. Makanya akhirnya saya berbagi pengalaman lah yang kena batu ginjal juga. Oke, oke. Yang paling banyak mah asam lambung, liver Pak banyaknya. Oke, siap Pak. Ada Pak kegunaannya juga. Lanjut. Iya, siap. Kita bikin dulu ya. Oh, oke, siap. Sambil bikin sambil ngobrol aja ya Pak. Boleh, boleh. Aslinya dari mana? Tahu saya Pak dari seberang ya? Iya Pak. Oh, Palembang. Enggak Pak, Beras Tagi. Oh, Beras Tagi. Iya, iya, iya. Ini Sumatera Utara ya? Iya Pak, di Tanah Karo Pak. Tanah Karo. Panas Pak. Panas sih Pak? Panas Pak. Oh iya. Tuh. Iya. Oh. Terus ini di apa ini? Di kita pakai rempah Pak. Oh, pakai rempah ya. Oh. Ini kita pesennya oh, yang menu pakai rempah ya. Oke. Okay. Keluar asap ya, lihat. Oke. Kita akan lihat rempahnya seperti apa. Dituangin dulu ke ini ya. Iya Pak, kalau nggak saya tuangin dulu Pak nanti tumpah. Oh, tumpah. Oke. Jadi dituangin iya, separuh iya, ya. Jadi Pak memang herba Pak dari jahe merah. Oh, ini ininya. Iya Pak, ada yang pakai telur juga. Herbal pakai telur ini ya, ya bebek. Ada. Oke, ada telur ayam kampung juga ada ya? Ada Pak, ada. Oh, ini yang udah diraciknya? Ya, udah diracik ya Pak. Oh. Herbal. Ini khasiatnya apa, Bang? Kalau ini Pak khusus untuk capek Pak, badan pegal-pegal. Badan pegal-pegal capek, wah cocok ya, kalau buat saya kalau berarti ya. Kalau kita perjalanan jauh kita kan. Saya sering ini nih motoran. Oh iya, bagus ya, ini, Pak. Lapangan ya. Banyak banyak di sini yang. Oh, terus pakai ini ya. Susu kental manis ya? Iya, itu Pak ada ramuan apa tambahan Pak? Ada ramuan tambahan. Ya. Oh. Gua memang belum pernah. Apa? Belum pernah. Oh, belum pernah.
Iya. Belum pernah. Belum pernah. Oh, terus ini di ini ya, diserut ini ya, ya. Kelapanya ya. Kelapanya, Pak. Oh, ya, baru ini yang ya, tadi diambil, dimasukin lagi ya. Iya. Okay. Aduh. Selesai ini. Ya. Kalau tadi memangnya Bapak kena cakar kena batu ginjal, ditaruh serep apa darah tinggi juga. Oh. Coba minum dulu. Oke. Biar tahu gimana khasiatnya. Kita coba ya. Boleh, Pak. Di bonus. Mantap ya, nggak ada ini ya, nggak ada amis-amis gitu ya, nggak ada ya? Ya, memang kita memang herbal, Pak. Kecuali Bapak kalau tadi minta telur bebek, tetap. Tapi kalau pakai telur bebek, ini nggak? Apa? Amis, bau amis nggak? Enggak. Oh nggak ya? Enggak. Oh. Malah justru legit, Pak, kata orang-orang juga, kayak tentara gitu, Pak. Banyak yang di sini, makin malam, Pak, alhamdulillah. Mantap. Siap. Nah, ini, Bang. Satu ya. Porsinya berapa ini? Kalau kita bayar 18, Pak. 18 ribu ya. Oh, karena okay, berbagi siap. Sih, buka atau jualan, Pak, kita mah berbagi. Oke. Nah, ini ceritanya buka jam berapa? Jam 11 pagi sampai jam 11 malam. Jam 11 pagi sampai jam 11 ya. Malam. Rata-rata sehari habis berapa butir? Kalau kita, Pak, karena mah 35, Pak. 35 sampai 40 ini ya, butir. Ramenya? Ramenya, Pak, jam 9 ke atas. Jam 9 ke atas. Ya. Malam Minggu atau? Malam Minggu, Pak, sampai jam 12. Oh, jam 9 sampai 12. Best sellernya apa, Pak? Apa? Yang paling laku apa? Yang paling laku adalah kelapa bakar pakai rempah, Pak. Oh, kelapa bakar pakai rempah. Dan memang di sini hampir tidak ada ya di sini ya, kelapa bakar ya? Ada di kawasan sini ada. Ada dua, tapi alhamdulillah, Pak, banyak yang ke sini. Oh, gitu. Di daerah Ciodang juga. Oke, siap. Oke, Bang. Oke, siap. Disimpan kita minum di depan. Oh, iya. Oke. Nah, ini Tribunnews, selain kelapa bakar, kita lihat di sini menunya apa saja. Jadi ada es kelapa gula aren, kemudian es kelapa gula putih, es kelapa alpukat gula aren, es kelapa jeruk, es teler alpukat, es teler sama es teler. Ini harganya mulai Rp6.000 dan Rp5.000 ya sampai Rp7.500. Nah, sementara untuk kelapa bakarnya ini ada kelapa bakar original, kelapa bakar madu dan susu, kelapa bakar rempah gula, kelapa bakar rempah plus gula plus susu, kemudian kelapa bakar rempah plus tawakaro. Tawakaro apa, Bang? Mohon izin, Pak, mohon izin. Cuman untuk laki-laki. Oke, buat laki-laki katanya. Tawakaro ya. Terus kelapa bakar komplit. Nah, ini harganya dari mulai Rp12.000 hingga Rp23.000. Nah, jadi ada juga ya yang buat laki-laki. Kayaknya buat stamina, Bang, ya. Stamina ya. Harganya Rp22.000 plus tawakaro. Nah. Oke, Tribunnews. Jadi bagi Tribunnews yang ingin mencoba kelapa bakar dengan berbagai varian ramuannya ya. Ada kelapa bakar madu, kemudian plus rempah dan sebagainya, seperti yang saya tadi utarakan dan kita lihat bersama. Nah, Tribunnews bisa datang ke kelapa bakar Gapura Cupu ya. Ini tempatnya persis ya di samping Gapura, jalan masuk ke Kampung Cupu di Jalan Raya Pencelut, Katapang Andir di Desa Rancamanyar, Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung. Nah, ini buka dari mulai pukul 11 hingga pukul 11 malam. Kalau malam minggu ini sampai jam 12 malam. Dan tempatnya pun lumayan enakan ya, bisa sambil lesehan ataupun bisa sambil duduk-duduk. Dan di sini juga ada mie ayam dan juga ada lumpia basah ya di depan tuh lihat. Jadi cukup nyaman ya buat sambil bersantai ria di sini. Oke, Tribunnews, demikian yang bisa saya informasikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saatnya saya akan makan kelapa bakar plus rempah ini. Uhuy, mantap. Anget-anget ya, jadi cocok ini dimakan malam-malam ya.
di saat cuaca dingin, apalagi barusan tadi sudah turun hujan. Bagaimana dengan di daerah Tribunes sekalian, apakah sudah turun hujan atau belum? Silakan komentarnya. Mau Dedek? Dedek, Adan ke sini. Harap. Nah, nih. Minum. Minum.